Dalam mengembangkan kawasan wisata, pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat meluncurkan aplikasi Visit Raja Ampat yang bekerja sama dengan Bank Mandiri. Aplikasi ini bertujuan mempermudah wisatawan untuk berkunjung ke kawasan wisata Raja Ampat. Aplikasi online Visit Raja Ampat secara resmi diluncurkan oleh pemerintah daerah Raja Ampat bekerja sama dengan Bank Mandiri dalam Festival Bahari Raja Ampat. Nantinya aplikasi ini membantu dan mempermudah para wisatawan yang akan berkunjung ke kawasan wisata Raja Ampat. Aplikasi Visit Raja Ampat ini dapat langsung di-download dan dapat langsung digunakan bagi setiap orang untuk mengecek secara langsung fasilitas yang ada di Raja Ampat sebagai salah satu daerah wisata. Keterlibatan Bank Mandiri sendiri sebagai salah satu BUMN karena melihat Raja Ampat yang juga termasuk wisata dunia yang dikagumi oleh para turis. Untuk mendukung pengembangan pariwisata yang ada di Raja Ampat, maka adanya kerjasama Bank Mandiri dan pemerintah Raja Ampat dengan pengolahan aplikasi Visit Raja Ampat. Ini adalah Visit Raja Ampat, jadi sudah bisa diakses, di-download melalui Play Store, dan menyusul akan bisa di-download melalui iOS. Aplikasi itu modelnya sama seperti Traveloka. Nah, keterlibatan Mandiri di sini adalah ketika transaksi melalui aplikasi tersebut langsung bisa transaksi bayar di situ. Flora Batlayeri, Kompas TV Sorong, Papua Barat.